Di tempat ini ada sarang burung sikatan yang sedang saya pantau. Dalam sarang tersebut ada 2 butir telurnya. Seharusnya sekarang sudah menetas, tapi ternyata rumpun bambu di sini tuh sudah ditebang. Daun pohon bambu ini sudah agak kering, mungkin ditebangnya itu sekitar 2 atau 3 hari yang lalu. Dan saya tidak bisa menemukan sarang burung sikatan di tumpukan ranting-ranting ini. Hilang sarang burung sikatannya. Tapi saya akan masuk ke dalam karena di situ saya menemukan banyak banget sarang burung. Ada berbagai macam sarang burung. Ayo. Sarang ini hanya mengait ke satu batang di sebelahnya, dan di sebelahnya dia menopang di daun. Coba kita lihat di sini. Tepat berada di atas kepala saya. Berarti ketinggian sarang ini tidak nyampe 2 meter. Karena tinggi badan saya itu 160 kotor. Lanjut ayo. Sarang burung kemadi ini sobek di bagian lubang masuknya. Kemungkinan besar sarang ini sudah lama ditinggalkan sehingga karena faktor cuaca sarangnya rusak. Lanjut. Di sini saya menemukan 2 sarang burung. Satu di sebelah kanan saya itu adalah sarang burung bondol coklat atau pipit dada coklat. Dan di sebelah kiri sarang burung trocokan. Saya akan melihat sarang burung bondolnya dulu.
ada dua anakannya dalam sarang burung terucukan tadi. Di sini memang burung terucuk dan burung pipit itu sangat mendominasi. Sangat mudah untuk menemukan sarang burung terucuk ataupun sarang burung pipit. Tidak percaya? Saya akan menunjukkan betapa mudahnya menemukan sarang burung terucuk di sini. Posisinya pun sangat rendah. Ayo. Sarangnya. Sarang ini hanya 1 meteran tingginya. Dia hanya mengait ke batang-batang pakis, dan di bawah sarangnya itu tidak ada batang yang menopang, karena sarang burung terucukan itu sudah cukup tebal, jadi sangat kuat untuk menopang anak-anaknya. Kita lihat ya. Sekitar 1 meteran tinggi sarang burung terucuk ini. Anak-anak ini sepertinya kelaparan. Saya harus segera menyingkir. Mungkin indukannya akan segera datang.